Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Naila Lara Setiawati, asal sekolah saya dari SMP YPI Ciparai. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menampilkan bakat saya yaitu memasak. Di sini saya akan memasak pizza. Adapun bahan-bahannya yaitu. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai bahan-bahan untuk membuat pizza. Yang pertama yaitu siapkan 20 sendok tepung terigu. Yang kedua, siapkan 1 butir kuning telur. Yang ketiga, 2 sendok gula, 1,5 sendok garam. Siapkan 1/4 ternipan, 3 sendok minyak, keju parut secukupnya, bawang bombay secukupnya, lalu sosis secukupnya, dan bakso secukupnya. Adapun juga saus untuk nanti. Baik, langsung saja kita masukkan 20 sendok tepung terigu, gula yang tadi masukkan, lalu garam. Setelah itu masukkan ternipan. Setelah itu masukkan 1 butir kuning telur, 3 sendok minyak, lalu air yang tadi. Itu aduk-aduk hingga kalis. Setelah adonan tercampur rata hingga kalis seperti ini, tidak lupa tutup dan diamkan adonan selama 30 menit hingga mengembang. Lalu bentuk adonan menjadi bulat dan tipis. Setelah itu, tusuk-tusuk dengan garpu. Selanjutnya, kita oseng buat bahan topping, yaitu masukkan bawang bombay. Kira-kira aja ya. Setelah itu tuangkan topping sesuai selera ya. Setelah pizza diberi topping, lalu kita masukkan ke dalam oven. Setelah kita oven 15 menit, lalu angkat dan kasih topping lagi ke dulu. Dari topping lagi menjadi pizza pun siap disajikan.